Masjid yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya ini sekarang sudah beberapa kali mengalami perbaikan. Renovasi misalnya pernah dilakukan pada tahun 1973 dan 1985. Kala itu, renovasi terpaksa dilakukan karena banyak bagian bangunan masjid yang terbuat dari kayu lapuk akibat tergenang banjir. Ya itu saya bilang udah nggak ada. Saya juga udah nggak tahu, hanya dulu tiang kayu jati, tiang-tiang semua pakai kayu dulu mah, atap atas tuh genteng biasa. Lantai dulu ubin merah, gede-gede, blok gede gitu. Model zaman dulu gitu, kayak blok bata seperti itu. Udah jauh beda dulu mah, ini sekarang udah keramik. Dulu kan bambu atas. Bambu atas dia punya kaso dulu yang saya tahu ya.